ada game terbaru yang baru rilis ya, yaitu Slam Dunk Mobile Game. Siapa yang gak tahu ya, pemain basket atau anime basket yang satu ini yang sempat viral pada zamannya ya. Apalagi kalau bukan Slam Dunk cuy. Ini adalah animenya ya. Kalau kalian lihat grafiknya burik-burik seperti itu ya. Kelihatan banget kan ini tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an lah yang pastinya ya. Dan kita akan langsung play aja untuk gameplaynya. Dan apa ini? Oke, kalau suara pasti Elo akan menggunakan Japanese. Asalkan untuk subtitlenya masih pakai bahasa Inggris ya, biar kita bisa lebih mengerti. Oda-kun. Omedetou Hanamichi. 中学3年間でグラネつけて50人。ceritanya lucu-lucu sih. Bagus ini. Oke, Amber Head Attack apa itu? By the way, untuk gameplay Assassin's Creed ya, sepertinya Elo akan lanjutkan untuk live streaming aja, karena peminatnya kayaknya nggak terlalu banyak. Ya udah, kita lanjut di live streaming aja. Dan juga untuk gameplaynya lumayan panjang ya. Jadi kalau misalnya mau dibuat jadi video, ya lumayan panjang juga. Sumimasen. Asik kan dengar suaranya. Sakuragi is training the third year. Oke, di sini sepertinya kita bakalan belajar dulu. Hey. Jadi kita bakalan ada penyesuaian dulu ya, karena ini mainnya di emulator coy, sehingga akan ada penyesuaian dulu untuk kontrolnya ya. Oke, karena kita tadi lagi setting-setting dan dia langsung mulai lagi ya. Iya, dia slam dunk tapi seharusnya gagal sih ini. Kayaknya dia nabrak sih ini. Iya. Kalau dari grafiknya emang kelihatan burik lah. Burik banget ya. Tapi kalau kalian lihat, ini size-nya kurang lebih 1,2 giga lah. Oke. Namanya Elo. Welcome to new basketball team. My name is okay. Oke, kalau skill kita udah pasti ditanya ya. Dari rookie normal advance ya, kita di atas advance ya rookie. Oke. Basic training. Nah, kita mau ke setting dulu sih sebenarnya sih. Oke, kita akan train dulu ya. Basic train. Oke, basic train dulu ya. Kita akan kontrolnya di setting dulu bentar ya. Oke, di sini untuk gerakannya seperti ini ya. Kita ambil bolanya dulu. Lalu shoot. Oke. Oke, itu cara bloknya ya. Oke, itu ada cara ngambilnya. Oke. Oke, itu 3 point ya. Keren juga ini ya. Trainingnya ya. Oke, kita sekarang udah masukin mode battle dulu nih. Kita lihat nih, battle-nya seperti apa. 3 versus 3. Oke. Biasanya sih kalau pertama kali seperti ini ya, kita bakalan lawan namanya bot. Jadi dia nggak mungkin orang asli dulu. Dan kita akan coba dulu ya. Hehehe. Ha.
kan masih diarahin sama dia. Ada bajunya, Cok. Apa ini? Nice. Sepertinya untuk gameplay lumayan keren ya, kalau 3 versus 3 tapi player online semua nih. Dan by the way, size gamenya ini 1,2 GB ya. Siapin aja kurang lebih storage sekitar 2 GB buat jaga-jaga, karena minimal pasti 2 GB nih kalau udah ada update-update ya. Berhasil kita blok. Apa ini? Okay. Nice. Okay, di sini masih ada. Shit, oi. Up, nice. Masih lumayan kaku nih buat caranya ya. Sudah kosong. Ini lebih ke kontrolnya sih. Ya. Okay. Oh, masuk nih, masuk. Wah, nice. Hai. Kapan nih kita slam dunk-nya ya? Waduh. Ya, waktunya habis dong. Hai, tapi kita menang sih. We are strong ya. Masih mak safe. Hai. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, gimana nih game-game HP seperti ini, apakah ada gacanya? Oh, ada tesnya juga. Oke, kita klaim ya. Apakah dia ada sistem energi juga? Ya. Oke. Kita ke tim. Oh, ini tipe timnya ya. Misalnya satu orang nih, dia kuatnya kemana nih? Tipe des atau gimana? Oke, ini bisa level up. Oke, karena kita 3 versus 3 berarti kita hanya memilih 3 player yang dapat diajak ke dalam tim ya, atau ke dalam battle lah istilahnya. Oke. Ini gak bisa di skip apa ya ini tutorialnya ya. Oke, tutorialnya udah end. Oke.
dan batik udah saya. Kita lihat dulu apakah ada mode stamina di sini. Ini apa? Oke, ini look seperti cashnya. Ini diamond. Oke. Ini tes. Ada apa nih tes ini? Oke, kita klaim dulu deh. Sport drink ini kayaknya stamina kita yang di sini ya. Oke, klaim. Oke. Dapat apa ini? Oh, nanti aja. Ini diamond, nice. Oh, setiap naik level ada hadiah. Oke, kita claim dulu ya. Oh, nice. Nice, nice, nice. Nah, yang ingin Elo lihat itu apakah di sini ada mallnya? Shop, shop, shop. Mana shop? Oh, ini nih. Oh, ini slot. Oh, ada free spin coy. Oh, dapat kartu-kartu kayak gini juga. Kalau rare ini yang paling bagus nih biasanya nih kalau rare nih. Oke, kita ke shop. Apakah ada tipe-tipe gacha di sini ya? Gacha-gacha kambing. Tuh kan ada kan? Tuh, tuh kalian lihat tuh. Nih, langsung beli karakter. Ini gratis nih. Nih, red shop nih. Ini manfaatkan yang tipe-tipe gratis ini ya. Oke, general shop. Apa yang bisa kita beli nih? Oke. Oke. Jadi ini sama aja kayak game kartu sih. Jadi kayak kita dapetin dulu karakternya. Lalu kita bisa ngelawat sesuatu. Ini main story-nya ya. Ah, ini capture one. Oke, lock. Semuanya di lock ya. Oke guys, sekian dulu untuk gameplay dari Slam Dunk ya di mobile. Gimana menurut kalian? Keren gak game ini? Kalau menurut Elo sih keren ya. Untuk HP-HP kentang semua dilibas ya untuk main game ini, karena ini ringan sekali. Dan di akhir kata, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.